Polres Metro Jakarta Barat meluncing tim pemburu pelanggar protokol kesehatan COVID-19 bersama Polda Metro Jaya di halaman Polres Metro Jakarta Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Audi Soni Latuheru berserta tim gabungan TNI, Polisi, Dishub, dan Satpol PP. Secara virtual, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan angka penyebaran virus COVID-19 ke warga DKI Jakarta yang hingga saat ini masih berada di zona merah. Kapolda menegaskan tim pemburu COVID-19 akan memburu siapa saja yang dinyatakan terpapar, tak segan-segan dengan pakaian lengkap APD akan langsung membawa orang positif COVID-19 ke rumah sakit. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audi Soni Latuheru mengatakan, acara launching ini serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Kronika melaporkan.